Hai hai halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Teman-teman, kita tiba di final Artings Master 2020. Tentu antara Levon Aronian menghadapi Taimur Rajabov. Dan di sini saya memilih pada match pertama, game terakhir atau game keempat teman-teman. Penasaran bagaimana permainannya? Simak terus di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini putih dipegang oleh Levon Aronian, membeli langkah dengan pion ke-4, dibalas pion ke-5, kuda ke-F3, kuda ke-C6, dan gajah ke-B5. Rui Lopez, kuda ke-F6, pertahanan yang cukup solid, Berlin Defense, Rokade, kuda memukul pion, D4, kuda mundur ke D6, gajah memukul kuda, pion memakan, pion memukul pion, kuda berpindah ke F5, menteri memukul menteri, raja memakan H3, gajah ke D7, benteng ke D1, sehingga raja berpindah ke C8, melepas pakuan ke depan dan juga memajukan pion ke depan sehingga raja dapat mengamankan diri. G4 mengusir kuda, kuda ke E7, kuda ke G5, dengan jelas mengancam pion sehingga gajah ke E8, F4, kita lihat, mempersolid pion satu sama lain dan juga cukup agresif serangan dari putih ke depan untuk memajukan pion-pion ini. Taimur Rajabov melanjutkan dengan pion ke C5, dengan jelas membuka akses kuda ke depan untuk aktif, kuda ke C3, B6, dengan jelas mempersiapkan pengamanan raja, F5, kuda ke C6, mengancam pion dan juga bermanuver ke patah yang lebih aktif, gajah ke F4, menjaga pion, kuda ke D4, mengancam pion. Di sini raja ke F2. Sebelumnya kawan-kawan, di posisi ini dibahas juga secara live bahwa E6 langkah terbaik. Apabila di sini F6 mengusir kuda, maka kuda ke F7. Gajah memakan, maka pion memakan. Kuda memukul pion misalkan, maka di sini ada benteng ke C1. Kuda mundur ke B4, kuda ke D5, menawarkan pertukaran. Kuda memukul kuda, benteng memakan. Kita lihat ke depan, akses dari putih teman-teman. Walaupun dikorbankan pion, tapi putih sangat banyak inisiatif. Semisal kita ambil langkah sederhana H5, maka jelas ini benteng ke E1. Raja berpindah ke B7 misalkan, ada benteng ke E8. Kita lihat teman-teman. Pion memukul misalkan, maka ada benteng ke D7. Benteng ke C8, ada pion memukul pion. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Kita ambil benteng ke H3, mengaktifkan benteng, ada gajah memukul pion. Cukup berbahaya teman-teman. Dimana benteng memakan, raja memakan, benteng memakan. Dan pion ini akan promosi ke depan. Oleh karena itulah jelas di posisi ini putih sangat unggul. Kita kembali. Di posisi ini, raja ke F2. Rajabov tentunya melanjutkan dengan H6 terlebih dahulu, mengusir kuda. Kuda ke F3, barulah kuda memukul pion. Benteng ke C1, kuda ke B4, A3, maka kuda mundur ke C6. Kuda ke D5, kuda ke E7, menawarkan pertukaran kuda. Kuda ke E3, kuda ke C6. Di sini, jika dilanjutkan dengan kuda, maka jelas akan terjadi bolak-balik ke depan. Sehingga di sini juga hitam menawarkan draw. Di sini F6, cukup agresif permainan dari putih. Gajah ke D7 tidak merespon tindakan dari putih. Pion ke B4, G5. Kita lihat langsung mengancam gajah. Gajah mundur ke G3, gajah ke E6. Mempersolid pion dan juga memposisikan gajah di posisi yang cukup kuat. Levon Aronian melanjutkan dengan benteng ke D3. Raja ke B7 mengamankan raja dan juga membawa benteng ke file D. Benteng ke C3, benteng ke D8. Kuda ke F5, A5. B5 mengusir kuda, kuda ke A7. Dengan jelas mengancam pion sehingga A4 melindungi pion C6.
pion memukul pion, kuda memakan. Raja ke E2, kuda ke B4. Benteng ke D1, benteng memukul benteng, raja memakan, kuda ke D5. Mengancam benteng, benteng ke A3, C4. Membuka akses gajah mengancam benteng. Kuda ke D6 skak, gajah memakan, pion memakan, benteng ke D8. Langsung mengancam pion. Gajah ke E5 melindungi kedua pion ke depan, kuda ke B4. Kita lihat bereposisi ke peta yang sangat strategis. Gajah ke G3, kuda ke D3. Kuda ke D4, di sini mengancam gajah, gajah ke D7, dan juga mengaktifkan benteng ke depan kepala E, raja ke D2, benteng ke E8, kuda ke C2, di sini kuda ke C5. Kita lihat teman-teman, mengancam pion dua kali dan juga memanuver ke depan, memforking raja dan juga gajah, sehingga benteng ke E3, maka tetap saja kuda ke E4 skak. Raja ke C1, kuda memukul gajah. Benteng memakan, benteng ke E6, untuk menghilangkan pion putih satu persatu. Benteng ke C3, benteng memukul pion, benteng memukul pion, benteng lagi-lagi memukul pion. Raja ke B2, dan setelah benteng ke D3, dengan jelas mengancam pion, tepat di posisi ini, Levon Aronian menyerah. Sehingga pada match pertama, Raja Wolf memenangkan permainan. Karena jelas di posisi ini apabila kita lanjutkan, semisal benteng ke E4 mencoba untuk memaku gajah ke depan, maka raja ke A6, maka raja ini cukup aman. Kuda ke E1 misalkan, maka benteng memukul pion. Jelas di posisi ini pion-pion akan promosi, di mana 3 pion ini bersaing dengan 1 pion. Jelas di posisi ini hitam sangat unggul. Dan untuk itulah Levon Aronian menyerah. Bagaimana kawan-kawan permainan ini? Sungguh menarik ya, dan cukup sengit keduanya karena final dan sama-sama Grandmaster bergelar kuat. Dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita semuanya. Seperti biasa di akhir permainan kita memberikan Fajl, selamat menjawab di kolom komentar. Dan ini di teman-teman Fajlnya. Fajl ini merupakan sebuah Fajl yang cukup rumit. Silahkan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar, dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini dari final Airthings Master 2020. Dan jika Anda menyukai konten catur seperti ini selanjutnya, Catur Dunia Terupdate, mari kita like video ini sehingga algoritma YouTube membaca video ini, sehingga semakin direkomendasikan kepada sahabat pecinta catur lainnya. Dan jika ada saran ke depan, silahkan tuliskan di kolom komentar dan juga request. Kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Dan mari tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.